Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Masya Allah, setelah satu minggu lebih saya terbaring tidur dalam keadaan sakit, dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sakit itu adalah salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, sekarang baru rasa enak makan kawan-kawan, Masya Allah. Kali ini kawan-kawan sekalian, akan saya tunjukkan ada sebuah WhatsApp ya dari saudara kita dari Kalimantan, namanya Mas Johan ya. Beliau WhatsApp saya seperti ini kawan-kawan. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Johan. Saya suka banget dengan channel Golok Pak Ustadz. Pengen sekali saya bisa membeli sebilah golok Pak Ustadz yang menurut saya sangat luar biasa. Terus ingin rasanya saya memainkan di Fornas. Masya Allah, di Fornas keempat di Palembang nanti. Kalau nggak salah ya, nggak bulan Juli, bulan Juni kawan-kawan. Dekat lagi, yaitu di Gor Jakabaring, di belakang pondok kita. Nah, kira-kira berapa kamarnya untuk golok tersebut Pak Ustadz? Saya akan membeli dan akan saya pakai di acara nanti, acara Pornas. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi saya tergugah hati saya. Saya kepengen, pokoknya saya kasih harga yang murah lah insya Allah. Ya kan, kenapa? Karena golok saya dipakai di acara Pornas nanti. Akhirnya goloknya seperti ini kawan-kawan. Ya, nih, nih, Masya Allah, lihat. Dan golok-golok yang seperti ini kita sudah pada tahu ya. Saya pernah memberikan hadiah kepada Ustaz Abdul Somad seperti ini, kepada Panglima Jila seperti ini, kepada Kang Cecep Aib Rahman, kepada Ki Kumbang, siapa lagi, kepada Master Harry Pras, banyak sekali kawan-kawan. Nah, kawan-kawan sekalian, golok ini mau dipakai untuk beliau untuk seni pencak silat. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kabar bahwasanya goloknya sudah sampai. Begitu sudah sampai kawan-kawan, goloknya langsung dimainkan. Yang ajibnya lagi, dia memainkan dengan dua golok kawan-kawan sekalian. Saya nontonnya benar-benar mengerikan. Tapi bagi kawan-kawan yang masih belajar, saya harapkan gunakanlah golok yang tumpul terlebih dahulu. Kalau orang-orang yang sudah terampil seperti Mas Johan, seperti pendekar-pendekar yang lain, silahkan saja. Karena golok tajam hanya untuk adrenalin seorang pendekar. Insya Allah bagi Anda pengen latihan, latihanlah dengan golok yang tumpul saja. Gak usah berlama-lama kawan-kawan, mari sama-sama kita saksikan. Dan sebelum kita saksikan, yuk sama-sama kita bersolawat ya, supaya konten ini dapat berkah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati daripada apa yang semua kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dari segala semua kesalahan yang pernah kita lakukan, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawun
qanunin anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Masya Allah. Sehat semua buat kawan-kawan, jaga kesehatan yang paling penting, karena utama kalau badak banyak uang tapi badan gak sehat itu sama saya bohong. Tapi kalau kita sehat selalu, maka insya Allah Allah datangkan berkah rezeki dari pintu mana saja yang kau senangi, asalkan engkau tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama saksikan bagaimana Mas Johan memainkan golok Asgar Bli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ustadz Abdul Khair yang sudah memberikan hadiah golok. Hari ini kita rilis. Thank you, saudaraku. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Keren, keren. Ustadz, terima kasih banyak buat pemberiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak rezeki kepada Pak Ustadz. Luar biasa. Wah, keren, keren Pak Ustadz. Ini luar biasa. Wow, sangat-sangat tajam. Oh, mari. Oke, hari ini saya coba mau main golok dari pemberian Pak Ustadz. Mohon izin, mohon restu. Semoga, karena ini tajam banget nih, semoga bisa memainkan golok ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mencoba menggandakan golok, mainkan golok ganda, satu Asgar Blade, satu golok biasa. Sukses buat Ustaz. Terima kasih, matur nuwun Pak Ustaz. Sukses selalu channel Asgar. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon izin menggunakan goloknya. Semoga berkah. Terima kasih. Sukses selalu buat Pak Ustaz. Asgar Blade, yes.